Jadi kita memang daripada awal lagi, bukan sebab adanya gempa bumi di Ranau ni. Memang kita ada cadangan untuk melakukan kajian sesar aktif dan juga risiko gempa bumi dalam cadangan risiko juga. Kita kalau sebab dia melibatkan bukan di Ranau dan juga di Sabah saja, di Lahad Datu. Kita juga cadang untuk buat di kawasan di Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak. Jadi seperti kita akuilah kepakaran kita dalam bidang ni memang tak ada lah, kan, kurang. Jadi kita ada dalam Jabatan Mineral dan Geoscience, kita ada kerjasama dengan geologi agensi geologi Indonesia. Jadi mungkin kita boleh bercakap berunding dengan rakan-rakan kita untuk minta bantuan kepakaran mereka lah. Indonesia seperti mana kita tahu memang kawasan yang biasa dengan kejadian gempa bumi ni, kan. Jadi kita harap dengan kepakaran mereka yang ada tu, kita boleh membantu kita untuk buat kajian pada masa akan datang. Ya. Itu kira kajian menyeluruh atau kajian sementara atau bagaimana? Itu kajian untuk jangka panjang lah. Ya. Kita akan buat. Dalam sekadar sekarang ni pun kita ada membantu untuk menengok keadaan di Gunung Kinabalu. Sama ada dia sebab bila berlakunya gempa bumi, banyak berlaku gelosoran tanah, batu runtuh dan sebagainya. Jadi pada hari ini ada dua rakan-rakan saya daripada Sabah pergi ke Gunung Kinabalu, ya. Kita tengok balik sama ada kawasan tu batu-batu yang ada tu tergantung ke tidak, stable atau tidak. Jadi mungkin yang kata tutup untuk 3 minggu, kita mungkin buat kajian baliklah. Sama ada sesuai lagi boleh dibuka lagi tu sementara itulah. Itu yang kita cadangkan.